Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita update tentang penanganan masalah terorisme tanah air, khususnya oleh rekan-rekan Densus 88 Anti Teror Polri. Kita ke Makassar, ya, sampai hari ini dari korban 20 korban kasus gereja katedral di Makassar, alhamdulillah sekarang tinggal 4 korban yang masih di rumah sakit Bayangkara di Makassar. Tinggal 4 dirawat dan mudah-mudahan keempatnya pun keadaannya semakin membaik. Lalu penanganan terhadap pelaku sampai siang hari ini, Densus terus mengembangkan masalahnya. Telah diamankan sampai siang hari ini 18 yang diduga terlibat di dalam kasus gereja katedral di Makassar, khususnya ini kelompok Villa Mutiara. Sudah 18 dan salah satu otak pembuat bom yang digunakan untuk meledakkan, saudara W, ini laki-laki, itu pun telah turut diamankan. Kasus tetap dikembangkan terus, diusut, sehingga betul-betul kelompok Villa Mutiara ini bisa dituntaskan. Kemudian untuk penanganan yang lain, di NTB tetap 5, kemudian di Jawa Timur ada 2 sekarang yang diamankan, kemudian di Jakarta sudah 7 ya, yang Condet dan Bekasi. Sekarang jumlahnya sudah 7 diamankan oleh Densus 88. Dan tentunya kasus-kasusnya akan terus dikembangkan, diusut tuntas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian bagaimana masalah-masalah terorisme di tanah air bisa ditangani. Pak, terkait identitas, itu apakah kan kemarin beberapa kejadian dari pengobatan itu meninggal, Pak? Yang di mana? Yang di gereja katedral, terus juga yang kemarin di Baris Krim itu kan umur dia masih 28 tahun. Apakah kedua teroris ini juga, terduga teroris yang sudah diamankan juga memiliki usia yang juga di Makassar? Iya, di Makassar ada yang berumur milenial dan ada juga sudah paruh baya seperti itu. Ya, tapi kelompok-kelompok milenial ada di dalam penjara. Ada. Teror yang ZA seperti kita tahu bersama. Ya. Dugaan keras ini lone wolf, artinya ini atas inisiasi sendiri dan yang bersangkutan pun melakukan sendiri. Ini dugaan sementara. Walaupun demikian, tentunya Densus tetap mendalami jika ada kelompok atau jaringan yang ada di balik aksi ZA kemarin. Densus masih mendalami. Pak, mungkin untuk kronologisnya bagaimana ZA disampaikan di dekat fokus penjagaan dan kemarin kan juga sempat beredar kabar ada pelaku lain, ya Pak, ini apa bisa dikonfirmasi? Jadi satu hal yang tidak bisa dihindari oleh Polri sebagai salah satu tugas pokoknya adalah pelayan masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri adalah salah satunya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dihindari ketika markas-markas kepolisian didatangi oleh masyarakat yang memiliki kebutuhan daripada pelayanan Polri. Kasus kemarin juga serupa seperti itu, ketika yang bersangkutan ZA datang seakan-akan menjadi bagian masyarakat yang membutuhkan daripada pelayanan Polri. Telah masuk di bagian pintu belakang Mabes Polri dan telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang tentunya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk pengamanan di markas-markas Polri, khususnya di Mabes Polri. Yang bersangkutan masuk di pintu belakang dan seperti biasa seakan-akan seperti masyarakat yang
memiliki kebutuhan akan pelayanan Polri masuk dan tiba-tiba melakukan aksinya ya, di pos pengamanan bagian depan seperti itu. Sekali lagi, gimana? Ada indikasi dia sebelum masuk sudah memantau atau apa Pak? Enggak ya, dia datang seperti masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri seperti itu. Kalau periksa atas masih Pak. Kalau lombok itu perluannya seperti apa? Bagaimana? Kalau lombok itu lombok lombok itu inisiasi sendiri dan melakukannya sendiri. Tapi pasti kan mereka mendapat itu semua. Sekarang ini internet kan luar biasa. Apapun dari internet, dari media sosial, semua bisa dia dapatkan. Kemungkinan ya, kalau lombok seperti ini, mereka mendapatkannya sendiri. Salah satunya melalui media internet ya, melalui media sosial yang ada sekarang banyak sekali hal-hal seperti itu. Berarti satu orang ya Pak yang konfirmasi hanya satu orang ya? Iya. Tidak ada lain ya Pak? Tidak ada, walaupun saya lagi Densus mendalami proses itu. Yang jelas ini masih didalami masalah senjatanya karena juga ditemukan salah satu kartu tanda anggota dari sebuah klub menembak ya. Polri sedang mendalami, berkoordinasi juga dengan Perbakin, masalah klub ini sedang didalami. Pak, itu senjata tang. Kenapa? Enggak, senjata benar. Itu nanti kita koordinasi dengan klub. Karena biasanya yang mengeluarkan itu atau bisa didapat dari klub dan juga langsung dengan KTA-nya. Ini sedang kita dalami masalah senjata ya. Pak, ya. Ayakan sedang didalami. Ya, saya Pak, lihat ayakan ya. Sedang lihat menembak Pak di rekam CCTV itu petugas ada yang kena nggak? Alhamdulillah tidak ada petugas yang terluka dengan aksi dia kemarin. Berarti tidak ada satupun tembakan yang terkena ke petugas ya? Sampai saat ini tidak ada petugas yang terluka dari aksi ZA kemarin. Pak, dan ZA harus dilumpuhkan Pak ya? Kenapa? Posisi ZA itu harus dilumpuhkan ya, makanya yang disayangkan itu apa bisa ditangkap atau seperti apa? Tidak ada, situasi sekarang ya, ketika melakukan penyerangan dan dilihat menggunakan senjata yang bisa mematikan, tentunya apalagi masuk ke markas Polri, ini sah saja ketika dilakukan pelumpuhan seperti ini. Awalnya ingin belum. Ya. Ya. Pak, kenapa bisa lolos senjatanya? Ya. Kenapa? Kenapa bisa lolos senjatanya? Apa? Kenapa ada pemeriksaan tas Pak dalam nah, ini makanya tetap ya kita lakukan audit masalah pengamanan. Kita lihat nanti dari hasil audit apabila memang ditemukan kekurangan, kelemahan, ini akan kita perbaiki. Ya. Mudah-mudahan hari ini sudah masalah pengamanan markas kepolisian tidak hanya di Mabes, tapi seluruh wilayah. Markas-markas kepolisian tentunya pengamanannya akan lebih baik lagi dan terus meningkatkan kewaspadaan. Kalau ada yang sedikit sementara, Pak, senjatanya ditaruh di mana? Enggak, bawa dia. Kalau ada yang sedikit sementara, senjatanya ditaruh di mana, Pak? Kenapa? Senjata yang digunakan sama dia di mana sih? Sampai bisa masuk lalu itu. Nah, itu yang masih kita dalami, karena tersangkanya kan ZA meninggal dunia. Dia dimungkinkan dia masukkan di ya, bagian tubuhnya, entah di pinggang atau di mana, ya, dan itu kenyataannya memang lolos dari penjagaan. Ya. Ini sedang diaudit masalah pengamanan kita. Sempat ada pemeriksaan badan nggak Pak terhadap senjata ini sebelum masuk ke dalam Mabes atau pemeriksaan tas? Karena kan ini senjata masih sampai. Ya, ini sedang didalami ya, sampai lolos seperti itu. Dan saya lagi itu menjadi bagian audit bagaimana pengamanan di Mabes. Dan juga saya lagi markas-markas polisi di wilayah. Apa bakal memperiksa kota yang ditugas? Ya pasti itu diperiksa ya untuk lebih memperjelas bagaimana ZA bisa sampai masuk dan melakukan aksinya di Mabes Polri. Pak, kalau kelalaian gimana? Perbakinnya sudah terkonfirmasi, Pak. Bagaimana? Perbakinnya sudah terkonfirmasi dengan waktunya. Ya, nanti akan kami sampaikan. Yang jelas berkoordinasi dengan Perbakin tentang KTA tersebut dan bagaimana klub menembak tersebut, nah, kita koordinasi dengan Perbakin masalah. Pak, selain pistol atau itu, atau airgun itu, ada senjata tajam nggak di kunci? Darah itu, tidak ada. Kalau penanganan di sekitar Mabes Polri bagaimana nih? Ya sudah, kita dengan pistol kemarin tentunya banyak belajar dari itu semua. Saya katakan tadi kita mengaudit
bagaimana pengamanan di Mabes Polri yang ada berjalan, dan kalau ada masih kekurangan-kekurangan kita perbaiki. Mudah-mudahan hari ini sudah semakin baik, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi kejadian-kejadian semacam ini di Mabes Polri maupun di markas-markas kepolisian di wilayah. Ada tambahan penjagaan? Penjagaan tetap hanya diperketat ya. Masalah pemeriksaan dan sebagainya ini akan lebih diperketat lagi. Pak, apa tugas dari pos pengamanan kemarin ini yang menggunakan senjata, apakah akan diperiksa saksi? Kita periksa apabila ada kelalaian, ada SOP yang dilanggar, ya tentunya akan diberikan tindakan. Jumlah petugas secara umum ada berapa orang? Yang akan diperiksa terkait dengan itu kan flu gitu ya. Itu ada tugas pagi sampai malam, malam sampai pagi. Itu diatur oleh Yanma untuk pengamanan markasnya. Pak Rusdi, kemarin kan kalau saya melihat motif dari pelaku ini kan pertama ketika datang langsung menanyakan di mana letak kantor posnya. Ya. Nah, apakah dari para petugas yang memang bertugas di kantor pos itu juga diperiksa? Mungkin apakah memang memiliki indikasi permasalahan dengan yang bersangkutan atau tidak? Karena kan tujuan pertamanya kenapa langsung ke kantor pos dan tidak menyerang ke lokasi lain gitu, Pak? Ya. Ada wawancara juga? Iya, ini tentunya. Iya, toh. Polri sekali lagi, ya tugas pokoknya ketika melayani masyarakat, ketika yang bersangkutan menanyakan kepada petugas, ya tentunya petugas akan melayani dengan baik. Ketika ditanya di mana posnya, ya akan menunjukkan seperti itu. Dan ternyata ada rencana lain dari yang bersangkutan. Pada prinsipnya, sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika Polri melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, tentunya akan melakukan sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Senjata pelaku itu termasuk senjata yang bisa diperoleh di pasaran? Itu masih didalami teknis seperti itu. Masih didalami oleh Densus. Dari map kuning yang kemarin dibawa sama pelaku itu, apa sih udah ada konfirmasi? Itu hanya map kuning saja. Isinya masih didalami oleh Densus. Kemarin kata Kapolri ada tulisan-tulisan di dalam map kuning. Ya, itu dia. Itu masih didalami oleh Densus. Isi-isi atau tulisan yang ada dalam map kuning masih diteliti di dalam Milenium. Oke? Kalian sekalian, terima kasih. Ya. Yang mengenai Bu Makassar, kenapa kalau pelakunya itu sedang pada mengandung 4 bulan? Kita belum dapat informasi itu, nanti kita tanyakan pemeriksaan dari Pusdokes untuk bisa memastikan itu, karena kondisi tubuh ya dari yang bersangkutan sudah bercerai-berai seperti itu. Ya. Pak, pelapor itu dihubung dari kampus apa karena permasalahan terorisme juga? Nanti kita dalami pasal yang jelas sudah semester 5 harus meninggalkan kampus. Nah, kita meneliti lagi, mendalami penyebabnya ketika semester 5 harus meninggalkan kampus. Ya. Pengamanan pasca itu Pak di Melbourne seluruh Indonesia berapa? Yang jelas begini, rekan-rekan sekalian, sekali lagi pasca dalam kepolisian masuk dalam kalender Kamtipmas. Kalender Kamtipmas adalah satu kegiatan yang tiap tahun berulang dan selalu akan terjadi, termasuk pasca. Pasca adalah tiap tahun ini kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat khususnya umat Nasrani. Karena sudah kalender Kamtipmas, berarti sudah ada persiapan pengamanan untuk kegiatan pasca itu sendiri. Dan tentunya melihat situasi kekinian dengan kasus Makassar, Mabes Polri telah memberikan jukrah, petunjuk dan arahan kepada satuan wilayahan untuk lebih mewaspadai lagi akibat aksi dari terorisme ini sendiri. Khususnya pengamanan pada kegiatan pasca. Mudah-mudahan aparat kepolisian beserta aparat yang lainnya, ada TNI, ada Pemda, bahu-membahu. Mudah-mudahan pelaksanaan Paskah di Tanah Air dapat berjalan damai dan hikmat. Ya. Tentu saja rekan-rekan sekalian, itu sudah standar ya, pengamanan dari gereja, sebelum dilakukan kegiatan gereja, pasti akan dilakukan sterilisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu-pintu masuk gereja tentunya diamankan oleh
petugas bersama-sama dengan petugas gereja melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa. Itu standar dan itu akan dilaksanakan. Itu menjadi bagian bagaimana kegiatan di gereja nanti dapat berjalan dengan damai dan dengan hidup. Ya, rekan-rekan sekalian. Yang di Jakarta, tapi kan ada dua terbaru tuh Pak. Ya. Mereka dibuat ya. Tujuh. Itu terbaru siapa? Ya, nanti kita update lagi. Jelas sudah atau di tujuh. Ya, sudah tujuh dan akan dikembangkan terus. Jakarta dan sekitar. Jakarta sekitarnya di mana Pak? Sekitarnya apa kan? Iya, dua. Iya. Iya. Jaringannya sama ya Pak? Iya. Jaringannya sama ya Pak? Kayak SMA gitu ya? Sama ya Pak? Ini belum diketahui di Jakarta, ini jaringan mana, masih didalami oleh Densus. Nanti apabila sudah tuntas tugas Densus, rekan-rekan akan tahu ini jaringan mana dan jaringan. Sekitarnya itu Jabodetabek ya Pak? Iya. Satu soal yang kelompok film Mutiara ini Pak. Jadi sudah ketapan sih mereka dibentuknya dan cara pemerintahan anggota itu seperti apa? Sudah lama, sejak Ustaz Basir. Ya toh, sejak tahun 2015 dan sebelumnya itu sudah ada. Ya toh, film Mutiara ini yang sekarang menjadi perhatian kita bersama aktivitasnya di Makassar. Itu cukup lama. Rekrutan itu gimana Pak? Kenapa? Rekrutan mereka. Rekrutan jelas klaster terdekat, itu dari keluarga biasanya. Bapaknya masuk, ngikuti, istrinya diajar. Bapak ibu udah bawa, dia akan bawa anaknya terdekat saja. Nah, terdekat-terdekat yang akan dia bawa. Itu menjadi bagian yang termudah bagaimana bisa mempengaruhi orang-orang tertentu dengan paham-paham seperti ini. Ya? Oke. Oke, makasih.